Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Untuk melakukan pemesanan rekaman khotbah di gereja kami, saudara dapat menghubungi saudari Ursula Angdif. Bagi Anda yang belum bergabung dalam Messianic Community, segera menghubungi saudari Ani Bintoro dan mari bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat di gereja kami diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di kantor sekretariat gereja. Kami segenap keluarga besar Rock Gria Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Kesia Riani Novita Dewi Bintoro pada tanggal 17 November, Oma Yohana Limewa pada tanggal 18 November, Saudari Angelina Gabriela Quinmaro pada tanggal 21 November, Saudari Josephine Kara Quinido pada tanggal 22 November, Saudari Yohana Bale pada tanggal 22 November, Saudari Angelia Novella Sugiyato pada tanggal 22 November. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka diadakan gathering pengerja, maka kantor sekretariat Grace Rock Home akan tutup mulai tanggal 19 sampai dengan 20 November 2019 dan akan kembali beraktivitas seperti sedia kala pada hari Kamis 21 November 2019 sesuai jam kantor. Bagi yang memerlukan pelayanan pada saat itu, saudara dapat menghubungi nomor gereja atau langsung ke masing-masing nomor pengerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Eroki akan kembali mengadakan fellowship orang tua dan guru pada hari Jumat 13 Desember 2019 pukul 5 sore. Agenda kali ini akan mengajak orang tua dan anak untuk bermain bersama, antara lain lukis wajah anak, game seru, dan prakarya. Jangan lupa ya, mari bermain bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu mengajak saudara-saudari untuk bergabung bersama kami melayani Tuhan di gereja ini sesuai dengan bakat dan talenta Anda di berbagai divisi pelayanan kami. Bagi yang ingin bergabung, Anda dapat menghubungi kami di nomor sekretariat gereja atau langsung menghubungi pelayan Tuhan di bidang masing-masing. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.